Sekiranya dijemput makan di rumah orang kafir, orang kafir jemput dia datang rumah untuk makan, adakah perlu tanya tuan rumah ayam yang dihidang sembelih atau tidak? Mana dia tahu? Tanya sembelih ke tidak pun dia tak tahu. Kan? Jadi dia gini. Ada beberapa keadaan. Kalau kita baca kitab Majmu' Salasiyah Rasail, menceritakan risalah kedua, menceritakan tentang najis. Nabi pernah makan makanan-makanan yang diberi oleh orang kafir. Ini makannya. Malah Nabi pernah makan makanan yang dibuat oleh Yahudi. Yang mana Yahudi tu racun Nabi. Kan Nabi kena racun. Jadi makanan-makanan tu orang kafir buat. Memanglah ada perbahasan ahli kitab tak ahli kitab, kan? Tapi bukan masalah ahli kitab sembelih atau tidak, bukan masalah tu aja. Masalah termasuk najis-najis yang lain. Bukan masalah haram ni, bukan masalah sembelih atau tidak aja. Oh, dia sembelih. Habis tu kicap yang dia pakai. Ha, sos yang dia pakai. Oh, sos dia pakai sos cili. Sos cili cak apa? Sos cili cak apa? Asam. Asam kicap. Jadi yang kita perlu risau bukan sembelihan aja. Bahan-bahan yang dia pakai tadi tu pun perlu dirisaukan juga. Apa lagi yang apa lagi? Bekas-bekas kuali tu. Kalau dia goreng babi, bila? Minggu lepas. Minggu ni goreng mi. Jadi yang perlu dirisaukan bukan semata-mata makanan tu aja. Kalau dia sembelih sekalipun, macam mana dengan kicap? Macam mana dengan sos? Sos cili? Macam mana dengan yang lain-lain? Jadi, nampak tak? Dua perkara. Yang pertama, Nabi pernah makan makanan orang kafir bagi. Malah Nabi kena racun pun dengan makanan tu tanpa Nabi tanya. Okay, itu sudut fiqh. Maka boleh makan walaupun tanpa tanya, selagi tak timbul keraguan dekat situ. Jika ada keraguan, barulah tak boleh makan. Dari sudut yang kedua, yang sudut kedua, dari sudut kebersihan, orang kafir ni tahu ke? Satu pula, halalan tayyiban. Adakah tayyib? Adakah dia basuh dengan sempurna sebagainya? Yang dari sudut tu tak bersih. Orang kafir tak bersih sudut tu. Sebab dia mana ada istilah air mutlak? Dia mana ada istilah air warid, maurud? Mana ada? Dia mana ada istilah air dua kullah? Jadi masalah najis kat situ ada. Dia geti ke basuh ayam? Dia geti ke basuh ikan? Bukan orang kafir tanya orang kafir geti basuh ayam ke basuh ikan. Orang Islam sendiri tak geti basuh ayam basuh ikan. Saya tengok sendiri. Dia nak bagi makan kat lelaki ke? Dia ambil ayam yang dia beli, dia bubuh dalam besin, besin yang tak berlubang. Dia buka air pipe ke atas, lepas tu dia buang-buang-buang kulit-kulit lah apa, dia buang-buang-buang-buang-buang-buang-buang, celup-celup-celup-celup-celup macam tu dalam tu je. Lepas tu bubuh dalam kunyit, kunyit tu gau-gau-gau-gau goreng, makan najis. Oh, Islam tu ambil ikan siang bubuh dalam besin yang tak berlubang. Siang-siang-siang-siang-siang air tu jadi merah dah. Celup-celup-celup-celup-celup. Tapi air pipe jatuh lah ni. Air pipe. Celup-celup-celup-celup-celup. Ceng, goreng. Orang Islam sendiri pun masalah buat najis. Ini kan pula orang kafir. Jadi dari satu sudut, pekah selagi tak ada keraguan boleh makan. Boleh. Janji ianya halal. Halal tu maksud ayam, lembu dan sebagainya. Dari sudut yang kedua, kita kalau kita risau tentang bahan-bahan, jangan makan. Sebab bahan-bahan dia tu lebih berbahaya, dari mudah untuk jadi haram daripada ayam. Sebab ayam dia beli kat pasar, ayam dia beli kat tempat yang memang sembelih.
Sebab sama beli tempat yang sama je. Dia beli pergi mana pergi? Dia pasar raya yang kita pergi juga. Jadi kebarangkalian untuk tidak semeleh tu sangat rendah. Berbanding dengan kicap, dia punya perasa-perasa, itu lagi bahaya. Okey. Jadi nak ikut pekah, makan aja kalau tak ada keraguan. Kalau ada keraguan, kalau saya ragu, confirm. Saya ragu dekat dia punya tu. Perencah dia, dia punya apa dia panggil? Awah-awah dia tu lah. Dia punya kicap, dia punya sos, dia punya entah macam-macam. Kan? Minyak bijan dia lah, apalah. Oh, minyak bijan boleh makan. Memang pun dia buat pada apa? Tulisan Cina aje. Okay.